Oke kawan-kawan, bertemu lagi dengan channel saya. Nah kali ini saya akan menampilkan bagaimana cara membuat pemandangan indah tanpa datang langsung ke objek wisata. Jadi kita bisa membuat pemandangan yang sangat menarik, yaitu dengan modal kamera dan juga pemandangan di sekitar rumah kita. Mari saksikan videonya langsung. Jangan lupa untuk like dan subscribe videonya kalau merasa bermanfaat. Ingat, kreativitas di dalam seni itu tanpa batas. Oke. Oke kawan, itu dia tadi video saya yang menampilkan keindahan alam yang bisa kita ambil dari tempat-tempat yang ada di sekitar kita. Jadi sekali lagi ya, mohon like dan subscribe serta komennya serta dukungannya untuk terus mendukung channel ini untuk terus berkarya. Jadi kalau teman-teman ingin membuat video pemandangan alam, menurut saya kreativitas itu tidak ada batasnya kawan-kawan. Kreativitas itu tidak ada batasnya. Seseorang yang memiliki sudut pandang seni akan bisa menghasilkan seni yang ada di sekitar-sekitar kita itu, menurut saya ya. Jadi yang secara sederhana bisa kita ambil, yaitu yang ada di sekitar tempat tinggal saya tadi ya.
yaitu kita ambil sudut pandang kamera dari sudut pandang tanah ya, atau dari dataran rendah ya. Nah itu adalah salah satu cara saya untuk mengambil pemandangan indah yang ada di sekitar tempat tinggal saya ya, tanpa harus ke objek-objek wisata ya. Nah itu adalah menurut saya, sekali lagi, kreativitas itu bisa kita kembangkan kawan-kawan, dengan atau tanpa batas ya, karena itu adalah suatu seni ya, suatu seni yang bisa kita nikmati. Oke, jangan lupa untuk like dan subscribe videonya.